Usai latihan, Bomber Renyar Persib bertolak ke Singapura. Baru dua kali berlatih bersama Persib Bandung, Bomber Renyar Johnny Van Bamen langsung meninggalkan tim. Pemain asal Argentina tersebut telah bertolak menuju Singapura, Selasa 20 Maret 2018 usai melakoni latihan dengan skuad Maung Bandung. Hal itu disampaikan pelatih Persib, Mario Gomez. EKS juru taktik Johor Darul Tajim itu menyebut perginya Bamen ke negeri singa untuk mengurus administrasi. Setelah selesai, striker yang sempat berkiprah di Liga Yunani bersama Auks Kerkira itu langsung kembali ke Indonesia. Dia masih butuh adaptasi dengan latihan tim dan nanti akan pergi ke Singapura untuk mengurus visa, ungkap pelatih berkebangsaan Argentina ini. Sementara itu, Komisaris Persib Kuswara Estariono menuturkan pihaknya terus berupaya menyelesaikan administrasi pemain asing Persib, terutama Johnny Van Bamen. Sehingga saat diturunkan pada laga perdana Liga 1 melawan PS Tira di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Senin 26 Maret 2018, tak akan mengalami masalah. Ini, administrasi, nanti kami cek lebih lanjut, tapi seharusnya semuanya sudah beres. Persib memang konsen soal administrasi, kata Kuswara. Persib sempat bermasalah dengan administrasi pada awal kompetisi Liga 1 2017 lalu. Saat itu, Michael Essien dan Chad Longco belum mengantongi kartu izin tinggal sementara, kitas. Kondisi itu membuat keduanya terancam dideportasi.